Hai hai, halo semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya mau ke airport menggunakan KA Bandara Railing yang berangkat dari Bekasi. Layanan airport train di stasiun Bekasi ini sebenarnya sudah hadir sejak pertengahan 2018. Karena alasan optimalisasi, maka layanan ini harus berakhir per 8 September 2019. Berangkatan 14.11 di jalur 1. Mbak, kita tolong dong, Mbak. Nah, ini dia keretanya. Perjalanan Bekasi menuju Soekarno-Hatta Airport sejauh 36 km yang ditempuh kurang lebih selama 1,5 jam dengan pemberhentian di stasiun BNI City, Duri, Batu Ceper, dan stasiun Soekarno-Hatta Airport. Toilet. Ada pintu lipat, terus ini dia toilet jongkok, toilet duduk. Ada tombol flush, terus ini buat baby hanging stationnya, baby changing station. Oke, ada wastafel, sabun, ada gantungan cermin. Terus entah apa itu, oh panel listrik. Kalau di railing itu ada dua kamar kecil, satu yang toilet jongkok, toilet duduk, yang ini urinoir. Urinoir ini khusus untuk kaum Adam ya. Ini kalian lihat, ini adalah bangku spesial. Karena ini last ride, jadi ini bangku yang ada di stasiun railing Bekasi diangkutin, jadi bro property. Karena memang stasiunnya railingnya di Bekasi udah tutup, jadi ya ini sebagian properti yang ada seperti kursi yang kami dudukin ini dipindah kemana sih guys? Nggak tahu ya. Perjalanan railing itu kurang lebih sih kalau dari Bekasi sampai menuju Soekarno-Hatta itu memakan waktu sekitar 1 jam 26 menit, hampir 1,5 jam lah. Baru aja lepas dari stasiun Manggarai. Nah ini stasiun nggak lama lagi akan dijadikan jadi stasiun Central Line. Kalau kayak di Kuala Lumpur itu kayak stasiun apa namanya guys? KL Central. Jadi semua moda, tempat bandara, KRL, KAI Group, semua akan berhenti di sini. Nah gue di railing ketemu nih sama salah satu teman penggiat transport. Coba kenalin, ini siapa namanya? Saya Sena. Sena dari mana, Sen? Dari Bekasi, tapi ini cuma jalan naik aja. Oke. Jalan-jalan aja. Sena ini menikmati kereta railing terakhir dari Bekasi. Oh, menikmati railing terakhir.
Sena ini kok nggak salah tergabung di grup ini ya, fotografer. Fotografi bus ibu kota. Fotografi bus ibu kota. Jadi gimana nih tanggapannya nih Sena? Langsung aja ya, karena ini saya mau turun, langsung aja menyayangkan sih intinya. Nah. Tapi berharap karena kabar ini sementara, saya berharap suatu hari ini ada lagi dan jamnya lebih pas jika itu sudah ada lagi. Itu saja. Oke, jamnya lebih pas berarti ya? Iya. Oke, siap-siap. Makasih Sena. Sayang kenapa harus dihentikan? Cuma ya memang mau nggak mau juga sih ya, karena operasionalnya kan ya. Paling kan jamnya juga nggak enak, jadi okupansinya emang kurang optimal. Oh jamnya? Ya, semoga bisa di jam yang lebih bagus lagi lah. Nanti kita sudah tiba di stasiun BNI City atau stasiun Sudirman Baru. Dadah! Nah ini kereta railing itu jatuhnya kereta eksekutif, dan so pasti kalau kereta eksekutif seat pitch-nya tuh lega banget. Terus ini juga kursinya bisa direbahin. Membuat selonjoran lumayan sih. Terus ini ada handrest, handrestnya bisa ditegakin. Terus di nggak cuma itu, ada fitur charger. Terus ini ada window shield alias tirai kalau kalian nggak mau kena silau. Sekarang kita lagi ngelewatin stasiun Tanah Abang, dan seperti yang kita lihat di luar sana ramai banget, terutama saat akhir pekan di siang hari. Nah ini Mas Jai, gimana nih tanggapannya mengenai kereta api bandara railing yang per hari ini sudah tidak lagi sampai melayani stasiun ini? Pribadi sih menyayangkan ya, karena kereta bandara itu membantu perjalanan saya saat pulang ke rumah istri. Jadi kalau misalnya per minggu 7 September sudah tidak melayani, ya sangat disayangkan. Kalau bisa, ini mungkin hanya sementara, mungkin ada kajian lebih lanjut, sebenarnya bisa beroperasi pemberhentian di stasiun Duri. Kalau berhenti di stasiun Duri, ini keretanya putar arah nih. Otomatis kita yang tadinya duduknya mundur jadi duduk arah maju. Begitupun sebaliknya. Jalurnya itu sendiri, railing menggunakan jalur yang udah ada, yakni jalurnya kereta komuter lain. Tapi mulai dari stasiun Batu Ceper sampai dengan stasiun Soekarno-Hatta, dia menggunakan jalur baru, alias jalurnya sendiri. Wah, sebentar lagi kita nyampe nih. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jika kalian ada pertanyaan, saran, kritik, atau apapun itu, seperti biasa, tulis di kolom komentar ya. Dan selalu utamakan keselamatan dimanapun Anda berada.